Dan juga selamat siang pemirsa, untuk para pemudik yang melintasi jalur arteri Pantura hingga siang hari ini terus meningkat. Dan kendaraan didominasi oleh para pemudik lokal dan juga para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Secara umum lalu lintas di Simpang Jomin, Kabupaten Karawang, tempat saya melaporkan saat ini memang cukup ramai, cenderung padat pada siang hari ini. Untuk kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon maupun menuju ke arah Jawa Tengah pada saat ini masih cukup padat. Dengan kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 20 km per jam. Dan diakui petugas kami di lapangan, kepadatan ini memang sudah terjadi sejak malam kemarin, di mana para pemudik yang melintasi jalur arteri Pantura ini menggunakan waktunya pada sore atau malam hari, di mana pada malam hari merupakan waktu favorit bagi para pemudik, terutama para pemudik sepeda motor yang melintasi jalur arteri Pantura yang melintasi di Simpang Jomin tempat saya melaporkan. Untuk kendaraan dari arah sebaliknya, dari arah Cirebon atau Jawa Tengah yang akan menuju ke arah Karawang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cikopo masih dalam keadaan cukup normal, walaupun memang beberapa kali tersendat dikarenakan banyaknya bis dalam dan juga luar kota yang berhenti di bahu jalan yang perlu Anda antisipasi. Selain itu juga perlu kami informasikan untuk aturan pembatasan operasional angkutan barang sumbu 3 ke atas di jalur non-tol atau di jalur arteri Pantura ini masih diterapkan di sepanjang jalur arteri Pantura sejak pukul 7 pagi tadi hingga pukul 12 malam, dikecualikan untuk muatan bahan pokok, BBM maupun muatan barang ekspor atau impor menuju dan dari pelabuhan. Jika kepadatan terjadi di Simpang Jomin ini yang mengakibatkan ekor kepadatan sampai Simpang Mutiara, Satlantas Polres Karawang telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, yaitu kendaraan dari Cikopo yang akan menuju ke arah Mutiara diluruskan menuju ke pos 3 Cikampek untuk selanjutnya diarahkan ke jalan arteri Pantura. Sementara saat ini arus lalu lintas di Simpang Jomin memang Simpang Jomin untuk kendaraan dari Simpang Mutiara atau dari arah Cikopo telah dialihkan, berbelok ke kiri semua yang selanjutnya dapat berputar arah menuju ke Cirebon di bawah flyover Cikampek dan Depot Pertamina. Sementara untuk kendaraan dari arah Cikampek atau Jakarta yang akan mengarah ke Purwakarta atau Bandung diarahkan naik ke flyover arah Pantura. Dan bagi Anda yang akan berencana melintasi Simpang Jomin ini dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan terkait rekayasa dan juga pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.